Pakatan Rakyat kecewa dengan sikap Kerajaan Barisan Nasional Perak yang menyekat media alternatif dan hanya membenarkan media pro mereka membuat liputan persidangan Dewan Undangan Negeri bermula 7 Mei ini. Adun Pasir Panjang, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata, beliau yakin ianya arahan pihak atasan BN yang tidak mahu gambaran sebenar persidangan nanti diketahui umum. Buat pertama kalinya, ya, apabila Kerajaan Barisan Nasional merampas daripada Pakatan Rakyat Negeri Perak, mereka telah menyekat kebebasan media dalam membuat liputan dalam Dewan Undangan Negeri. Sepanjang Pakatan Rakyat 11 bulan, setiap kali Dewan Undangan Negeri Perak bersidang, kami memberikan satu liputan secara langsung. Yang keduanya, Tuan Speaker membenarkan semua media untuk hadir membuat liputan. Jadi kita tidak ada, kita jemput semua. Jadi kita tidak ada sekatan sebab kita mahu rakyat tengok apa yang kami bincangkan dan apa yang kami putuskan. Jadi buat pertama kalinya apabila Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri hanya membenarkan 13 media masuk, dan saya yakin ini adalah arahan daripada pihak atasan politik barangkali, dan ini mencemarkan kebebasan media. Jadi untuk itu, barangkali mereka mahu mengkuburkan demokrasi dan kebebasan media di negeri Perak Darul Ridwan yang tak seharusnya berlaku dalam dunia sekarang ini sebab masyarakat mahu tahu apa yang dibincangkan dalam Dewan Undangan Negeri. Jadi jika sekiranya mereka betul-betul telus dan benar, mereka sepatutnya benarkan semua media masuk dalam Dewan buat liputan bagaimana Pakatan Rakyat membenarkan tempoh hari. Menurutnya, Pakatan Rakyat membantah keras tindakan itu dan memulau taklimat persidangan DUN yang diadakan. Kami akan membuat protes bahawa kami hendakkan akhbar-akhbar media-media alternatif juga sepatutnya diberi hak untuk membuat liputan. Ya. Jadi itu kami nyatakan kemarahan kami, kekecewaan kami di atas keputusan dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional melalui arahan yang mereka buat pada Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri. Ya. Sementara itu, Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut kecewa dan menyifatkan tindakan Ketua Polis Negeri dan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak sebagai melampaui tugas speaker. Pimpinan Pakatan Rakyat kesal dengan cara pengendalian mesyuarat Dewan Undangan Negeri oleh Setiausaha Kerajaan Negeri dan Ketua Polis Negeri. Setiausaha Kerajaan Negeri umpamanya seolah-olah mengambil alih tugas speaker. Jemputan dia kendalikan. Sepatutnya jemputan adalah tugas speaker. Kemudian arahan menyekat media masuk, itu bukan tugas Setiausaha Kerajaan Negeri, tetapi itulah tugas speaker. Dan kami berpendapat semua media harus dibenarkan tanpa kecuali untuk menghormati prinsip undang-undang dan demokrasi. Turut dikesali tindakan pihak tertentu yang menggunakan ugutan terhadap speaker dan 5 adun menjelang sidang DUN nanti. Kita juga telah diberitahu tentang beberapa bentuk ugutan terhadap ahli Dewan Undangan Negeri termasuk speaker. Mengambil gambar rumah mereka dan yang akhirnya meminta, Ketua Polis Negeri telah meminta semua ahli Dewan Undangan Negeri supaya diberi taklimat khas atau pertemuan dengan Ketua Polis Negeri. Ini adalah janggal pada hemat kita dan tidak perlu kerana polis harus menghormati proses demokrasi dan hak speaker dan Dewan Undangan Negeri bersidang tanpa ugutan. Semalam, Adun Titi Serong Dr. Randes Khalil Idham Lim mendedahkan Adun Pasir Pinji, Mengelembu, Kepayang, Teja dan Buntong telah didatangi oleh sekumpulan pegawai polis dengan berkenderaan van dan kereta. Mereka mengambil gambar dalam keadaan mencurigakan dan menimbulkan pelbagai persoalan dari Adun berkenaan, keluarganya dan jiran tetangga.